Mantan pesepak bola Vietnam, Nguyen Minh Dung menilai laga leg kedua final Piala AFF 2020 tak perlu digelar lantaran kualitas Thailand dan Indonesia sudah terpaut jauh. Nguyen Minh Dung menilai laga final leg kedua Piala AFF 2020 sudah kehilangan sisi menariknya setelah Indonesia kalah 0-4 dari Thailand. Indonesia tumbang 0-4 dari Thailand dalam laga leg pertama final Piala AFF 2020, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Laga leg kedua akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Piala AFF memang memiliki keunikan tersendiri dengan menerapkan final dua leg home away. Pada edisi 2020 kali ini, laga dua leg dilaksanakan di stadion yang sama karena turnamen menggunakan sistem bubble demi mencegah penularan COVID-19. Nguyen Minh Dung mengakui bila final dua leg hanya untuk kebutuhan sponsor. Maka dari itu tak sedikit dari pendukung Thailand sudah merayakan kemenangan sebelum leg kedua dimulai.